Oke, okay, hai. So, saya Miss Wood dari Honda T5 Kinta Taiping Perak. Kita punya showroom ada dekat Batu 2.5 Simpang area sini. Oke, okay? So hari ini kita tengok kita punya Honda City. So, ini adalah Honda City E-Spec. Ini adalah spec medium. So, dia punya interior ni bukan full leather lah. Seat dia semua fabric. So, kita simple je tengok sini dia punya steering dulu. Ini adalah untuk control audio. Ini untuk cruise control. Okay, sini dia ada pedal shift. Untuk spek ini dia sama juga ada pedal shift, sama juga remote push start button. Okay, so ini dia punya, saya just show je dia punya dalam punya meter. Okay, so ini meter dia, audio screen dia. Okay, ini sama juga dia boleh support Apple CarPlay atau Android connectivity. So sambung je kabel kat sini. Okay, so sini dia ada eco mode juga. Eco mode. So kalau macam Honda punya kereta dia ada jimat minyak. So kalau macam pakai eco mode lebih jimat minyak. Okay. Okay. So ini adalah exterior kita punya Honda City E-Spec. Sekarang ini dia ada remote engine start. Just hold ini button until nampak signal light light up, dia sudah akan start. So ini remote engine start, dia just warm up engine, warm interior. So ini dia boleh jauh dari 40 meter. Okay. So ini remote engine start. So first kita kena tekan lock button dulu. Whatever kereta in lock atau unlock mode, tetap kena tekan lock. Lepas tu hold ini button until nampak signal light light up, lepas je tangan, dia akan start. So dia boleh jauh dari 40 meter. So contoh kalau macam maybe sudah tanah keluar, kita nak off macam mana, sama juga ini button, hold until nampak signal light, lepas je tangan. So easy je ring.